Maka untuk memulai sholat itu takbiratul ihram. Artinya apa? Kalau orang rasani al-qiyam, jadi yang nomor dua sekali lagi rukunnya sholat yang nomor dua tadi itu yaitu berdiri. Jadi rukunnya sholat fardu ya, berdiri ya, berdiri ya. Jadi sekali lagi berdiri itu rukun tapi di dalam sholat fardu. Kalau sholat yang lain selain fardu maka bukan rukun. Artinya apa? Kalau sholat selain fardu boleh sholat dengan duduk walaupun mampu dengan berdiri. Itu ya. Ya. Sholat dengan duduk mampu, sangat sholat dengan tidur miring nggak apa-apa. Kalau sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu bisanya untuk sholat dengan duduk itu harus tidak mampu berdiri. Kalau duduk mampu nggak boleh sholat tidur miring. Baru kalau tidak mampu urutannya gitu. Ya. Jadi sekali lagi duduknya bagaimana? Suka-suka. Duduk ya apa saja boleh. Cuma yang lebih afdol yaitu duduk seperti duduknya tahiyat awal. Jadi sedeku itu nah gitu. Malah kalau di sini urut-urutannya itu enggak begitu ya. Kalau di kitab ini enggak begitu. Duduknya kalau tidak mau berdiri apa? Sendeku. Sendeku dulu. Jadi pakai dengkul itu. Nah, dengkul itu. Kemudian duduk. Ya. Ada urut-urutannya begitu. Basali sutai kang nomor 3 takbiratul ihrami takbiratul ihram. Faya ta'ayyanu mongko dadi nyoto positak anil qadiri saking wong kang mampu binutki kelawan ngucap biya kelawan takbiratul ihram apa ayakula yen to ngucap sapa si wong Allahu akbar lafat Allahu akbar wala yasihu mongko ora sapa ar-rahman akbar lafat ar-rahman akbar wa nahuhu lan sebadene ar-rahman akbar ar-rahman akbar wala yasihu lan ora sah apa fiha ing dalam takbiratul ihram apa takdimul khobari disiakan khobar al mubtada'i ing atase mubtada al mubtada'i ing atase mubtada. Yang nomor tiga rukunnya sholat fardu yang nomor tiga yaitu takbiratul ihram. Yang di sini yang dibahas sholat fardu walaupun sholat sunat ya harus takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Maka bagi orang yang mampu mengucapkan takbiratul ihram, dia harus mengucapkan dengan memakai lafaz Allahu Akbar. Selain itu enggak boleh. Ar-Rahmanu Akbar enggak boleh. Walaupun Ar-Rahman itu ya namanya Allah. Katakanlah Asmaul Husna itu yang jelas harus Allahu Akbar. Dah. Takbiratul ihram ini lagi. Takbiratul ihram itu rukun, rukun yang sebangsa ucapan. Jadi ucapan memang, ucapan. Kalau menurut ulama Syafi'iyah, takbiratul ihram itu harus dengar telinganya sendiri. Ya diucapkan memang, Allahu Akbar, lo gitu. Jangan sampai cuma ininya oba-oba tok, apalagi di batin, gak cukup ulama Syafi'iyah. Maka untuk memulai sholat itu takbiratul ihram. Artinya apa? Kalau orang sholat, rupanya sholat tapi takbirnya tidak membaca Allahu Akbar, dibaca dalam hati. Ulama Syafi'iyah tidak mengatakan cukup itu, berarti orang itu belum sholat. Jangan salah paham, bukan ngangkatnya ini, bukan. Ngangkatnya ini sunnah. Ngangkat tangan sunnah, naruhnya di sini sunnah, megangnya ini sunnah, berapa sunatan ini sudah. Tuh yang pokok Allahu Akbarnya, walaupun sama nggak pakai ini, dipasang dulu nggak apa-apa. Nggak sendakep lo nggak apa-apa. Tapi kalau sendak, bunyi tok. Tapi nggak bunyi. Ulama Syafi'iyah, ulama sing bermadzhab Syafi'i, mengatakan nggak cukup sholatnya. Karena belum mengucapkan takbir. Jadi rukun yang nomor tiga
mengucapkan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Artinya jenenge terdengar sendiri ya gak dikeraskan sedikit, kecuali kalau memang rame-rame di tepi jalan raya itu ada musik, ada orang apa mantu itu ya kalau Allah, gak usah gitu ya. Ya sekiranya ukurannya itu kalau didengar terdengarlah, seumpama nggak ada rame-rame. Ingat ini yang sering orang lupa barangkali ya. Gini toh. Ini nggak muni apa-apa. Harus ada Allahu Akbar. Perkara yang harus itu Allahu Akbarnya. Seperti hanya salam. Salam itu bukan olehnya. Assalamualaikumnya itu sama dengan takbir tadi itu. Mulainya nih itu dengan rukun ucapan, akhirnya dengan rukun ucapan, sampean mulai sholat nggak ada tadi itu, ya Allahu Akbarnya. Menurut mazhab Syafi'iyah, walaupun wis jungkir-jungkir ping petang rokaat, tidak termasuk sholat sian. Terus akhirnya nanti ya Allah Akbarnya bunyi ngomong. Cuma salamnya enggak pakai assalamualaikum, moron oleh nyengkri moron wis. Salamnya enggak diucapkan. Berarti ini membatalkan sholatnya sudah. Buyar sholatnya mulai tadi itu. Makanya ini, ya, perlu harus dipahami. Walaupun nyaman enggak noleh, tapi kalau assalamualaikum warahmatullah, sudah sholat sampai selesai. Loh, ini kayak ganjaran. Ini loh ganjaran. Gini ganjaran. Gini ganjaran. Nyekeli ganjaran, DKI ganjaran, ngangkat ganjaran satu, nyekeli gak tepak, yuk kau lagi, nyekeli kok ini ya, ini tapi DKI dukure, udel nisare dodo, duduk nisare udel, ya, deh, gini ya, loh, ini sudah berapa ini? Seperti hanya tahiyat, tahiyat itu ya, at-tahiyat bacaannya bukan begininya, ya. Ini sering saya sampaikan ini. Kadang enggak paham ininya, rutinnya, perkara rutinnya diobah-obahno, enggak diobah-obahno sakare PWS iku ya. Iya. Iya. Kedua-duanya ada hadisnya. Ini digini kan ada hadisnya, yang enggak dia ada hadisnya. Cuma katanya sebagian ulama yang mengatakan yang lebih pantas itu dalam keadaan sholat enggak usah gini-gini, begini. Cuma walaupun gini ya ada itu, ada hadisnya. Walaupun gini ya ada hadisnya, sama-sama ada hadisnya. Cuma yang lebih pantas dalam keadaan sholat, ya nggak usah diobah-obahkan gini. Ya, ya itu. Nah, makanya tahiyat juga begitu. Tahiyat at-tahiyat. Itunya yang harus dibaca. Bukan menurut dutingnya ini. Perkara kan duting nggak apa-apa. Ya. Begini. Ini harus tahu mengerti ini. Ya. Karena salah paham, saya ngomongin ini. Gininya yang pakai action gini. Ya. Lo ini ya. Sebetulnya ini diangkat atasnya pundak lo gini, ngincengi kuping gitu, sudah kesunahan. Nggak diangkat itu nggak apa-apa. Ya. Walau dipasang ini ya, dipasang ini, nggak apa-apa. Nggak tepat pasangnya, nggak batal. Ya. Nggak batal. Tapi kalau Allahu Akbarnya itu, kalau nggak diucapkan, katanya ulama mazhab Syafi'i, nggak jadi sholatnya. Gitu. Di awal sholat itu dimulai dengan takbir, berarti rukun ucapan. Akhir sholat diakhiri dengan rukun ucapan, salam. Lalu rukun gerakannya itu namanya rukun fi'li, ruku, iktidal, nah dan seterusnya itu. Makanya ruku, itu yang diutamakan, rukunya bukan doanya. Doanya nggak dibaca, nggak apa-apa sunnah itu, cuma jangan meremehkan sunnah, ya tetap sunnah, cuma nggak mempengaruhi terhadap keabsahannya sholat, karena itu rukun fi'linya. Sujud, ya sujudnya, gerakannya itu subhana rabbiyal a'la itu ya, itu sunnah. Tapi walaupun sunnah ya jangan diremehkan, artinya kalau dibandingkan dengan sujudnya, sujudnya itu yang menjadi rukun gitu loh ya. Tahiyat bukan dudingnya. Ini saya sekali seringin saya. Terus salam bukan nolehnya gini, tapi assalamualaikumnya.
Kalau sudah sampean assalamualaikum berarti sudah mengakhiri sholat sampean. Kalau belum assalamualaikum walaupun noleh ping sewu ya dorong moro gak muni langsung doa gini melayu culis dibatal sholatnya. Oh, sampean belum mengakhiri sholat ya lo gitu masuk akal. Ya mesti ya masuk akal ya. Jadi takbir itu bagi yang mampu ya. Kalau enggak mampu ya enggak mampu, enggak pakai Allahu Akbar. Kalau mampu ya harus Allahu Akbar, enggak boleh pakai lafaz yang lain. Ya apa ya? Ar-Rahmanu Akbar enggak begini. Ar-Rahim Akbar enggak boleh. Terus mendahulukan khobar mengakhirkan mutada. Akbarullah enggak boleh. Dibalik. Akbarullah enggak boleh. Ya. Wa man utai sapa wong iku ajaza, ora mampu sapa wong anutki sanging ngucap biha kelawan takbiratul ihram bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Tarjama mongko nerjemano sapa wong anha sanging arabiya bi ayyi lughatin kelawan endi-endine bahasa sa'akar sapa wong. Wala ya'dilu na ora kena ngalih sapa sing ana saking takbiratul ihram ila zikrin maring zikir akhir kang liya. Jadi kalau tidak mampu membaca takbir dengan bahasa Arab Allahu Akbar ya. Ini maka terjemahkan menurut bahasa yang sampean kehendaki. Sampean orang apa? Jawa ya Allah Maha Agung gitu. Ya. Lain dengan Fatihah. Kalau Fatihah sama-sama rukun, tapi kalau tidak mampu enggak boleh diterjemahkan seperti sholatnya Roy kemarin itu ya. Petinju yang dari Lawang itu ya. Apa? Sholat pakai terjemah itu tidak seperti itu. Kalau itu kan apa? Diakal-akal itu ya, bukan melalui pengertian sebetulnya itu ya. Jadi kalau takbiratul ihram tidak mampu untuk mengucapkan bahasa Arab Allahu Akbar, maka diterjemahkan dengan bahasa sesuai dengan yang dikehendaki. Bahasa apa? Ya, diterjemahkan ya. Iya. Tidak boleh pindah dari Allahu Akbar ke zikir yang lain. Tapi kalau Fatihah, enggak bisa Fatihah. Harus